Ya, kali ini saya mau sharing tutorial cara edit action fotografi secara dalam, in-deep, yang nantinya akan dipergunakan ke sebuah media, baik itu media digital maupun media cetak, poster, banner, dan sebagainya. Nah, di sini kebetulan saya adalah senior foto editor di salah satu brand, Deus Ex Machina. Saya dipercayakan oleh Deus Ex Machina untuk meretouch atau mengedit foto-foto. Jadi di sini saya akan sharing editing secara in-depth ya, secara dalam. Oke, langsung aja. Di sini banyak sekali action fotografi yang saya harus edit. Ambil yang raw. Pertama-tama yang biasa saya lakukan adalah di RAW kameranya adalah melakukan auto. Auto. Nah, di sini kita lihat secara autonya di situ terlihat semuanya terang. Nah, di sini kita harus pikirkan dulu fokus kita kemana. Karena ini adalah sebuah branding, maka kita akan fokuskan ke branding itu sendiri. Deus, dan juga di sini ada Bell Helmet Google Deus ya. Di sini ada motor. Nah, motor inilah yang akan juga mempresentasikan bahwa action fotografi itu sendiri, karena konsepnya ini adalah action fotografi dengan konsep motorcycle. Motorcycle-nya sendiri juga harus terlihat lebih dalam. Nah, ini adalah auto kamera RAW-nya. Sebelum kita masuk ke Photoshop-nya secara in-depth, kita coba untuk setting di RAW-nya dulu. Sekiranya sudah dapat yang bagus di RAW, jadi kita tinggal bawa ke Photoshop untuk in-depth-nya, lebih dalamnya. Oke. Jadi satu-satunya cara saya mau foto ini lebih gelap, lebih kontras, lebih menekankan kepada si branding itu sendiri dan juga motorcycle-nya. Kemudian secara keseluruhan nuansa action-nya. Ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk lebih gelap. Lebih gelap ya. Highlight saya naikkan supaya terlihat gelap dan terangnya ya. White saya naikkan karena sudah ada white, maka saya akan naikkan white sedikit saja, jangan terlalu terang. Kalau terang ya seperti ini jadinya ya, saya naikin sedikit saja. Shadow, nah shadow ini kalian harus bisa melihat bagian-bagian mana saja yang terlihat agak sedikit gelap, tapi di situ kalian harus memperlihatkannya. Nah, jadi saya akan naikkan shadow sedikit. Saya di sini fokuskan di mesin motornya ya, di sini. Maka itu saya coba untuk naikkan shadow. Shadow ya. Mungkin white saya turunkan sedikit biar tidak terlalu putih. Black saya turunkan sedikit. Oke. Oke. Oke, exposure. Nah, di sini clarity-nya saya buat di kira-kira di sini ya, 15, 15 17 lah ya. Vibrance saya naikkan sedikit agar terlihat warnanya. Oke. Nah, kalau saya sendiri biasanya saturation saya turunkan sedikit saja. Oke. Kemudian HSL-nya, hue saturation, luminance-nya. Nah, disinilah yang maksud saya adalah editing itu
tergantung dari si klien maunya seperti apa, karakternya seperti apa, ya kan? Split tuning. Nah, split tuning ini juga mengatur karakter si fotografi itu sendiri, coloringnya ya. Nah, di sini saya akan mainkan split tuningnya agar sedikit lebih, yang lebih mendasar. Coklat standar putih ya. Nah, di sini juga kalian lihat warna biru langitnya pun seperti natural biru langit ya. Tergantung lagi keinginan masing-masing seperti apa, karena editing ini memang dasarnya adalah tergantung si klien maunya seperti apa, tergantung klien. Karena dia sendiri karakternya adalah dia lebih suka yang natural, jadi saya pilih tuning seperti ini. Jika kalian sudah mendapatkan dasar dari coloringnya, kalian bisa save dulu. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan editing secara in-depth untuk foto ini. Jadi pertama-tama seperti yang saya bilang di awal, saya ingin foto ini lebih gahar, lebih terlihat actionnya, maka saya akan melakukan sebuah shadow yang harus, atau bagian-bagian mana saja yang harus kita gelapkan, kita terangkan ya. Maka saya biasanya menggunakan curve. Curve di sini. Sekarang kita harus lihat mana dulu yang akan kalian fokuskan. Oke, sekarang saya ingin ke fokus ke bagian sekitar pasir ya. Pasir. Oke, di sini kita akan lihat. Oke. Jika menurut kalian sudah merasa mendapatkan kontras yang bagus serta titik-titik poin yang menurut kalian sudah kalian dapatkan, nah di sini kita harus main masking ya, masking layer. Karena saya mau fokus ke bagian pasir saja, maka di sini terlihat di bagian personnya sendiri, orangnya sendiri, di sini menjadi gelap, menjadi detail, detailnya menjadi kurang, ataupun ada bagian highlight yang terlalu tinggi. Makanya harus kita masking yang dimana kita fokuskan ke bagian pasirnya. Kita lakukan masking. Kita harus merubahnya menjadi area hitam atau black, area standarnya, area yang tidak terlihat. Oke, di sini kita harus rubah hitam dan putihnya. Jadi di sini hitam, dasar hitam di atas. Jadi kita harus rubah ini menjadi layer hitam atau layer di belakangnya. Untuk shortcutnya itu Alt Del. Nah, oke. Okay. Nah, di sini sudah berubah menjadi layer masking hitam, dan di sini menjadi berubah menjadi warna yang awal tadi, awal raw-nya. Dan sekarang kita harus masking menggunakan brush. Nah, tentunya yang harus kalian tahu secara bagaimana cara masking itu. Nah, di sini kita rubah lagi menjadi white di untuk masking itu sendiri. Kita harus berubahnya menjadi white di atas, dan gunakan brush opacity-nya sekitar ya, 35% ya, tergantung masing-masing enaknya seperti apa, biasanya seperti apa, atau usually-nya, atau istilahnya kalian sendiri yang akan tahu. Nah, saya biasanya di 35% di sini. Lalu saya akan masking bagian-bagian yang menurut saya harus mendapatkan
kontras. Oke. Oke, di sini saya akan masking bagian pasirnya terlebih dahulu. Nah, di sini bagian langit saya rasa cukup mampu di masking karena masih terlihat biru, bagus ya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan warna pasir yang lebih kontras dari sebelumnya. Kita bisa lihat before, after, ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat karakter actionnya sendiri sudah terlihat, ya, sudah terlihat. Nah, di sini sekarang kita bisa lihat di bagian area di sini menjadi gelap. Karena mungkin tadi pada saat kita masking terkena bagian mesin atau bagian personnya, kita bisa switch bagian foreground dan background-nya. Nah, kita akan menggunakan foreground hitam untuk mengembalikan masking tadi. Ya, oke. Oke, kita sudah mendapatkan karakter pasirnya yang lebih greget, yang lebih, kita sudah bisa mendapatkan karakter pasirnya yang lebih kontras ya. Nah, sekarang bagian mana lagi yang harus kita fokuskan, yaitu bagian brandingnya di sini, sekitar di sini. Nah, kita akan pergunakan saya akan pergunakan curve lagi untuk mendapatkan bagian highlight gelap terang dari yang kita fokuskan kepada produknya ya. Jika kalian sudah mendapatkannya, kembali lagi kita masking ya. Nah, sekarang saatnya untuk masking bagian atau area produk yang nanti yang ingin kita tampilkan lebih terlihat, supaya detailnya lebih terlihat. Bisa lihat sekarang bahwa bagian detail produknya bisa terlihat lebih jelas, lebih lebih highlightnya lebih terlihat fokus, shadownya juga tidak terlalu gelap ya. Nah, kemudian sekali lagi ini tergantung dari kalian sendiri ataupun permintaan dari klien. Seperti apa mintanya, bagian-bagian mana saja yang harus difokuskan. Nah, di sini saya karena saya biasa mengedit sebuah action fotografi khususnya di dunia motorcycle, di dunia motor. Saya tahu bagian-bagian mana saja yang saya ingin tampilkan. Nah, kenapa saya tadi bilang opacity di 35% karena agar tidak terjadi perubahan secara langsung, maka kenapa ada opacity 35% agar kita bisa mengukur bagian-bagian mana saja yang ingin kita ubah atau kita masking secara perlahan. Nah, saya akan coba satu lagi layer, yaitu layer level, di mana level ini saya gunakan untuk apa namanya? Saya gunakan untuk secara keseluruhan ya, maksud saya
bagian-bagian yang menurut saya highlightnya harus saya pertahankan, ya. Maka dari itu saya menggunakan level seperti tadi lagi, saya akan masking. Nah, bagian-bagian yang menurut saya saya gunakan untuk menambah highlight yang diperlukan saja. Oke, akhirnya kita sudah sampai di akhir editing. Kita bisa lihat perubahannya. Oke, dan ini adalah hasil editing secara in-depth melalui layer to layer, layer per layer, ya. Itu tadi tutorial saya editing action fotografi secara deep, yang nantinya foto ini akan publish ke media digital maupun cetak seperti ini. Saya akan sharing-sharing lagi tentang editing foto, khususnya di konsep action fotografi, konsep motorcycle. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. See you next time, brother.